guys. Sarapan ala hotel di Taiwan. Ini pilihan makanannya, enak-enak guys. Cuma harus hati-hati guys, buat yang ini kita yang clean, selektif guys, karena selain ada kandungan pork, juga biasanya banyak menggunakan minyak yang sumbernya dari pork, jadi harus selektif dalam memilih breakfast di hotel, khususnya di negara seperti Taiwan ini, karena pasti ada apa namanya kontaminasi, bahkan yang jelas-jelas mereka juga menulis kandungannya, dan mereka secara jelas memang menulis kandungan dalam makanan tersebut. Ini seperti ini contohnya, jelas dia tulis kandungan makanannya. Nah ini jenis-jenis, ini ada bubur, macam-macam bubur guys. Nah, tapi harus kita baca guys. Nah seperti ini, sorry. Jelas nih, ini jelas guys, ini kan jelas tunjukkan namanya. Nah, ini jelas dia tunjukkan namanya guys, jadi kita harus selektif dalam memilih menu yang tersedia. Ini black pepper-nya lengkap sekali guys. Lengkap sekali dia punya bumbu-bumbu. Cheese, sir, would you give me one like this? Chili salad? One like this? Yes, chili salad. Yeah, one. Jadi enak telurnya guys. Saya tinggal nunggu. Menunya lengkap sekali ya, enak. Dari mulai daging, ikan, sayuran, bakso. Ini bakso-bakso pun semua bakso, jenis bakso ada ya. Cuma yang harus kita selektif guys dalam memilih menunya. Minumannya juga buah asli guys, jadi bukan yang buatan, dan memang betul-betul original. Jadi mereka minumannya lengkap, original, buah-buahannya juga lengkap guys. Ini betul-betul hotelnya menyiapkan sarapan yang enak dan lengkap, bahkan mereka menyiapkan mesin-mesin kopi. Jadi kita yang ingin kopi juga ada. Thank you, sir. No, please come here. Oh. Yeah. Thank you very much. Thank you. Nah, jadi lengkap sekali guys. Dia punya menu. Saya menunjuknya. Ini mesin kopinya guys, lengkap guys, tinggal dipilih mau pilihan mesin kopi yang mana, lengkap guys. Lengkap sekali guys, tehnya pun tinggal pilih tehnya. Lengkap guys, mesinnya luar biasa guys. Yang minum-minuman seperti ini pun lengkap, roti-roti. Nah ini yang suka
Keju, ini juga ada guys. Keju. Lengkap sekali guys. Roti, nah ini roti yang suka. Roti panggang, roti bakar. Okay, semua jenis roti guys. Lengkap sekali guys. Tinggal pilih. Memang ini hotelnya namanya Howard Hotel, tepat di tengah kota Taipei, Taiwan. Selamat sarapan guys, sampai jumpa lagi guys. Ah, satu lagi guys, ketinggalan guys sebelum kita tutup. Ini buat yang suka makanan-makanan yang difermentasi. Nah, ini kimchi. Kimchi ini kan ala Korea guys. Juga tersedia guys buat sarapan guys. Nah, ini betul-betul lengkap guys. Bahkan ada telur asin juga guys. Salted egg. Nah, lengkap sekali guys. Aduh, ternyata betul-betul lengkap sarapannya guys. Jadi nggak usah khawatir untuk yang menghindari makanan yang muslim, yang kita orang muslim menghindari pork, lengkap guys, yang tidak terkontaminasi juga guys. Bahkan ada yogurt guys. Nah, lengkap yogurt nih guys, tinggal pilih guys mau yogurt apa guys. Sarapannya lengkap sekali guys. Salam sehat guys, sampai jumpa lagi guys. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.